Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Alam Sebelah akan selalu tayang di channel YouTube Ustadz Al-Wiridan. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan klik tanda loncengnya. Dengan subscribe kalian, kami tim Alam Sebelah akan selalu terus menayangkan konten-konten Alam Sebelah yang terbarunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa pian ketua bangsa kolonis ini? Apa kita bisa baik-baik? Apa pian ketua dari bangsa yang disebutkan saudara dua tadi, bangsa Karzaunas, apa pian termasuk? Apa pian ketua di sini? Kalau boleh tahu siapa nama pian? Kenapa pian bingung ya? Boleh kita baik-baik bicaranya? Kenapa pian tuh? Apa pian ketua tempat ini? Tanya pian ketua tempat sini kah? Siapa nama pian? Zambuza. 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 Oh, Zambuza. 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 Apa benar saudara Zambuza namanya? Bujur? Oh, bujur. Anu pian ketua sini bujur? Karzaunas yang diceritakan oleh ini wakil pian bujur nih. Kalau ini sayangnya kan adalah wakil pian bujur lah. Jadi yang apa yang tadi dikisahkan oleh Dura ini itu apakah betul semua? Berarti bujur lah bubun pian yang menyerang manusia terus miringi orang nak menangkan lo miringi nak serang juga kayak itu. Bujur juga itulah. Aku sangkal muar buan manusia nih. Muar. Tempat kami tak burahai. Terus pang kawalah baik-baik aja gitu nah. Kadusa yang kayak tadi kan kami harus siapa ya, gitu nah. Aku padahal bertarung lawan wakil pen ini kayak menyesal bang sebenarnya. Nanti sayangkan gitu nah. Kenapa kita kada kawa bersaudara, bersahabat aja, berkawanan aja gitu nah. Coba kamu lihat tempat kami ini hancur. Enggak paham. Cuma gara-gara perbuatan manusia. Iya, ulun paham, maksudnya paham. Nah, sakanya urang tu biijin. Taulah biijin. Bujur, Bang. Selain buah bengkem ada juga kami. Binatang kami juga ada. Biijin. Bujur, bujur, bujur. Jangan asal aja menghancurkan tempat kami. Bukan kamu kayak bang kayak itu juga. Kenapa rasanya? Nah, gitu juga aku. Sangka muar buah bengkem tuh. Makanya tunggu ikungan bunuh. Aduh, nah sekarang kayak ini aku ini hendak mencari damainya lumpian kena lawan anu jadi apa orang tuh baik-baik ini jinkah ya nantinya
mudah-mudahan ini kan banyak yang melihat paham kita. Jadi kena insya Allah Dudi untuk lain kali mungkin bila hendak anu tuh kada langsung melalahan mungkin nak muruk apa anak menebang atau apa kan artinya kan langsung kayak itu gitu nah insya Allah karena harus sadar ya kan bahwa dari bangsa kami ada juga bangsa Bonpian. Nah ini kesalahan kami minta maaf gitu nah pun mewakili dari yang pernah melakukan hal ini ulun minta maaf lawan bangsa Pian. Nah untuk jurang tuh minta maaf kami jadi kami bersedia memindahkan Pian karena ini memang sudah anugerah yang Allah berikan kepada ulun. Ulun bisa memindahkan Pian ke tempat yang lebih baik ya Pak. Nah lebih baik daripada yang ini dan lebih baik sebelum ini dibangun dirusak. Mungkin tuh waktu belum dirusak nih baiklah rumah-rumah Pian lah. Nah ini ulun ganti 3 kali lipat dari rumah yang Pian rusak nih dari awal yang baik belum dihancur ya Pak. Nah ibat rumah Pian tuh lah. Kalau di bangsa manusia kami kan anggap rumah tuh mungkin harga 50 juta, ulun bari 100 juta ya, Pak. Nah, ibarat sama kayak itu. Apa itu? Tempat yang lebih baik untuk Pian. Duit kah? Ada itu contoh. Lebih enak duit juga kah? Tapi enggak perlu. Kalau aneh banget. Duit juga. Saya kebanyakan kami Allah berin kam langsung tergantar, mendengar oh 10 juta, 10 lanjut 10 1 M habis kayak itu saat kami itu, kami enak baik-baikin Pian kami enak bergayaan aja lho Pian, sekitar Pian sampai nah kayak itu kan, sebagus itu kan, kita bagus auranya nanti nah kita tenang ya lho mendengar yang lebih 3 kali lipat lebih baik memberikan daripada rumah Pian awal yang masih baik Pak. Nah iya kah? Dimana itu? Ada tempatnya? Asal empat lon tuh, anda punya perjanjiannya empat lon dulu. Lah. Sekira Pian nah, bapak Pian daripada dendam. Dusta nih. Ada bujur, dusta aja. Apa dusta? Ada dusta bujur, tempat yang baik, banyak kawanan yang lain juga. Iya, yang indah-indah. Banyak juga kawanan, bibinan, yang bibinan juga. Nah, kalau tempat jodoh situ ya kalau sesuai sunnah. Apa itu? Ya, Muslim ada? Jelas. Situ Muslim kan lain? Udah jelas. Udah jelas. Kalau jelas muslim ke Islam situ. Bukan kamu udah jelas. Apa tahu, Pak? Mau kah? Santai, Bro. Babo. Ya, santai kawan aja. Masa apa itu? Kali ini besar apa kita nih harusnya ya. Masa banjir kah kita? Masa banjir aja lah. Karena pian ayo, masa banjir santai tuh, Pak. Santai-santai. Iya, jual ya. Santai gitu nah, Pian. Moha Pian jangan kayak itu, Pian karas ngeliatin. Tadi bagus banget, senyum tadi. Tapi senyum itu tenang dan ngeliatin dah. Nah, situ ketua kami hormati gitu nah. Kami menghormati sang ketua. Ketua Zamboza yang perkasa. Di tempat, apa namanya ini? Bangsa Karzaunas. Yang pemimpin terkuat di tempat ini ya Allah. Mau iya bang, kata deh. Kenapa Pian jadi kayak gitu? Kita mau baik ya lah. Daerahnya inisialnya NK ya Pak. Iya kah? Apa itu? Bangsawan. Sebenarnya bangsawan.
buat berada dan sana ikan kumpulan nyaman. Pak. Ya kah? Iya dah. Ece. Yo deal aja dah. Jangan banyak pikir pian, iya dah. Waduh. Beracun. Mau jikim lah. Jual di situ, ah, mantap juga tadi. Dan sakti na, mantap juga tak. Oh lupa dah. Beramput. Kita tak aja kita nak ya pak. Dan sakti na kami apa ya? Kami kalah dah na. Kami yang menang. Ya pak. Nah kami kalah, Dan yang menang. Itu ketua, kami menghormati lah. Tanpa wahidinya nak kami menghormati sih na. Bet. Kamu nangis kah? Penyerang tadi. Penyerang tadi. Kedamai aja kita lah. Siapa ketua? Kedamai aja lah. Zambuza. Keren banget lah. Terlalu sedang lain lah. Dengan ramping bak akar juga bang. Ya, bawa-bawa pulang. Siapa Zambuza kita bapak kita ya pak. Ya kan Zambuza. Kita lah. Ya pak. Nah, ini dukanya dari tadi pian nih. Dari tadi. Aku luka. Oh iya. Luka apa? Kamu kita menyerang pian job dahulu. Itu bang. Jadi banner. Kami bini pian dari tadi. Santai. Seberapa luka kamu? Aku anak luka. Anak apa? Mbak, ada sudah kita dah. Tadi damai ya. Eh, jarah. Lah? Eh, aku nyerah dah. Bebe jarah. Mau nyerah lah. Ya, Pak. Jadi ini harus jarah dulu situ pas ini. Lu takut sama ada. Ada. Kalau ada apa yang sembunyikan kah apa tempat ini jadinya pen kayak ini. Dia pen pertahankan benar. Itu jumlah 1000 orang dulu sini. Sisa 10. Iyalah. Jadi Bebe kan mau pindah lagi kan ke apa di 10 tuh? Ya kami ini sangkal, muar dan manusia. Kami nak pindah kayak apa? Kerdano kah? Yang lainnya pindah dah. Nah, mau pindah lain tuh bagi saya tuh. Sahai. Pindah ke mana sini? Ya, nak mau kenapa? Waktu itu tuh. Mediator yang kedua ini bernama Zambuza dari bangsa Tarzaunas. Mereka tidak senang dengan manusia dikarenakan tempat tinggal mereka dihancurkan. Manual senam kah niatnya? Berniat ya sudah. Dah, siapa pindah aja lah. Makanya kan aku mati. Ini ada pulang kena tinggal di kuangan nah. Wah, kok dusah lagi? Kan sudah lah. Jangan damai tadi dalam aku tadi. Ayo. Ini menyerah saya sudah, Jan. Entah sebenarnya. Betul. Asli. Ah, sudah bapak kita dah. Ya, Pak. Sampai sebagai Jan kita.
Aku menyerah sudah. Sini suruh sepak lah matanya. Karena kamu mengenakan kok. Reda, aku ini kan malang reda. Ada anakku bari, Kang. Hah? Maksudnya bari apa lah, kok? Ambil aja yang enak. Ambil aja? Ambil apa? Di mana? Tunggu wakil aku ambil lah. Ketua dari Karzaunas meminta untuk mengambil cenderamata dengan petunjuk dari mediator yang pertama untuk menunjukkan di mana letak cenderamata itu. Cenderamata aku aja. Cenderamata itu sudah dapat ya? Ada aja. Udah ambil juga. Ambil. Ambil deh. Ambil aja. Bang, aku kapan ya? Iya. Bicin. Ano, aku dengan cenderung mata tuh bang. Nah, suruh tadi. Maksudnya apa tuh? Menak betakun lu untuk apa dulu tuh? Karena itu mengalahkan kulok. Kada. Sebagai cenderung mata aja. Terima kada. Ayo terima. Pandir aja kemana? Makasih kada, bijin kah? Bijin tadi? Ya bijin ya. Makasih kada. Terima kasih. Aduh, apa jadi? Hehehe, tersakunan ya. Amel, aku minta angkat Amel. Merekannya. Iya, Daro. Apa tadi? Dora. Itu kawanku. Nah, Dora. Dora. Maaf, Dora aja. Syarat ketiga. Apa tuh tiga tuh? Abu Jun. Kamu kau mambil. Kami umpat. Wah iya bang. Ada pulang. Tadi bari. Jangan bari. Jangan tuh ikam. Syarat ketiga. Tahu lu ikam dulu kan lah. Cerita tuh ketua ikam lah tadi itu. Kamu suruh mambil. Iya kamu juga. Ini syarat kami. Ada lah. Langsung ambil jelah. Hah? Ambil aja. Nah lo disuruhnya. Kada. Oh, ada syarat tiga dah. Pusar udah nyanyi aja. Oh, aneh bu ketuanya nih. Lihat ketuanya deh apa? Itu ketuanya. Melempar itu pulang lah sudah. Megang kunci. Ini megang kunci. Ini megang kuncinya. Siapa? Namunya ikam kau dapat. Kami petik ikam. Oke, ini aja nanti bantuan di mana gerang bendanya. Barangnya di mana? Nah, maksudnya apa? Bentuk apa? Belah kita bantu itu lah juga. Tolong situ kuncinya ya kemana? Aku parahnya. Aku bantui. Ya di mana? Tapi kamu nikam dapat. Kamu yang penting kam. Mau kau dapat bang? Boleh kan nikam? Situ bang. Tinggal di sini. Di situ ambil akannya. Ada kawa. Ya sudah di mana? Tunjukkan non aku dulu. Buka air lu perisai, buka air lu, buka air. Tudung nih. Perjanjian non dulu ikam. Dapat kau perisai. Nah, apakah malam kan dulu? Bang dulu. Ada apa tadi? Makasih ya. Nah, tang dua. Pak. Nah, buka ibu saya aja lo. Nah, di mana tunjukkan? Thank you.
situ kah? Situ, situ juga lah. Mana batu ya? Itu mana? Itu kuncinya. Jauh. Silah. Bayi ya, pang. Bayi no. Basah ni. Aduh, tindak benar. Lagi ini aja apa isinya dibongkar dalamnya ada aku dibongkar lagi Yun pasti kami sana beli pulang kalau disuruh nyebahainya kau. Mendengar kayak bunyi apa ya sebenarnya? Apa boleh kulihat? Anten. Kayak pemotong lah gitu. Betanah coy ya. Udah kuat gimana? Sedotan. Ya, bang, aku minta banyu bang, isi banyu bang. Banyu juga banyu. Aku gelas. Isi banyu dulu. Isi banyu. Kayaknya kawal isi banyu nemenin tanahnya nih. Dibuka kan? Dua jangan buka gambarnya piano. Hah? Gambarnya piano. Jadi
matanya. Udah, coba tangan dulu. Bawanya bawa sangat wangi lah. Apa ini? Ada lima. Ada lagi. Begamat, begamat. Banyak lagi, Bang. Nah, 2, 4, 6. Terus, terus, terus. 10. Ada 10 lagi, ya. Tahan, ya. Lagi. Lagi, lah. Berapa itu? Pasti 10. Insya Allah. 11. Hah? 11. 4, 6, 8, 10, 11. Hmm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 kan? Ini 5. Ini 6. 6, ini 5 lah. 5, 11. Ini 11 lah. Nah, ada lagi. 11 kah? Isinya? 10, 11 kah? 11 atau 10? 11. Ada lagi lah. Kenapa nih ada kadam 8, ada 9, ada 9 nikong sini. Siapa nih? 9 nih? Nah, 10 saja. Ini ada 9 orang. Berarti kosong. Berarti duanya, berarti duanya kosong. Pian berarti lah. Masuk ke sini dah rumah pian lah. Ini rumah pian lah. Masuk sini pian. Saat sudah comeback, comeback home. Kayak bawa, bener-bener kayak bawa. Dari informasi sudah cukup untuk didapatkan, Ustaz Al-Wiridan meminta dua Bang Zambuza kembali ke dalam rumah mereka. Dan Ustaz Al-Wiridan memindah bangsa Karzaunas ke tempat yang lebih baik lagi. Hei! Aku lagi apa? Situ kalau kamu bulik. Keluarkan! Hah? Keluarkan nggak? Hei! Bantukan dulu Bang, Sebayu yuk. Yuk yuk. Keluarkan yuk. Mas Bayu. Mas Bayu. Ayo Bayu, Bayu. Ada banyak lagi. Ini. Banyak. Terus. Coba lagi. Karek. Ada bisi tisu ah, mau nikam. Kasih eh. Keluarkan mana Bayu mana? Yuk. Dibantu akan. Itu nanti kamerakan dulu nah. Jadi mumpet. Mumpet benar. Aduh. Yuk. Bantu sendokan, anu payamin. Tolong anu kakinya Bang energinya. Ini gua akan lagi satu cekong yuk. Iya, ada. Tahan itu. Baik, tadi sudah kita saksikan mediator kita yang pertama dan juga yang kedua. Tadi yang pertama namanya siapa di Tenaga Ribi? Dura. Dura, ya kan? Terus yang kedua Zambuza ya. Dan mereka ternyata adalah bangsa jin dan mereka sebuah koloni. Nama koloninya adalah Karzaunas ya. Karzaunas ya. Dan mereka bilang katanya mereka seperti bentuk akar ya tubuhnya ya. Seperti akar-akar hijau-hijau gitu
tapi warna hijau dan juga beruap panas ya. Panas. Nah, jadi seperti itu. Ternyata mereka dulunya ternyata kata mereka ada 1000 orang di sini. Terus karena ini dihancurkan ya kan, mungkin dianggapnya manusia di sini tidak berizin katanya. Nah, dan mereka juga berpesan ya kan, artinya jangan lupa dari bangsa kita juga ada bangsa kami katanya. Nah, nanti ya saran saya ya, kalau bisa nanti orang-orang yang mungkin yang punya mungkin jabatan tinggi atau mungkin orang yang memang punya uang yang banyak ya kan, mungkin mau bikin lahan apa saja ya kan, sebaiknya ya panggil ulama dulu lah ya kan. Untuk dari sini juga ada ulama ya kan, seperti Ustaz Sarman ya kan, mungkin dia bisa membacakan dulu tempat ini ya kan, nantinya ingin digarap mau diapakan kan. Jadi berdoa dulu kita kepada Allah supaya Allah memberikan perlindungan ya gitu, mungkin Ustaz Sarman ya. Nah, jadi supaya mengerti mereka bangsa jin ini ngerti bahwa tempat ini mau digarap, jadi mereka mau pindah ya kan dengan baik-baik gitu. Paling ada diberikan apa kode lah ya kan, yang mereka ngerti gitu. Nah, jangan sampai langsung didor di ambaburadurkan kan ya marah lah mereka ya kan, karena mereka juga bangsa yang hidup selain bangsa kita ya kan. Karena Rasulullah pun juga di hadis Muslim juga menerangkan ya kan, bahwa jin itu bertempat ada di lembah-lembah, di ganggang lembah-lembah itu ya seperti tanah lapang ya kan, yang ada air sungai kan, ada kali-kali kan sini kan. Nah, mungkin seperti itu mereka juga bertempat tinggal tempat lapang yang sunyi tempat ini ya kan, mereka juga bertempat tinggal tempat ini, seperti kaum lah, kaum jin ya kan. Nah, begitu. Dan mereka pun kalau marah ya atas izin Allah, mereka juga bisa menyerang manusia balik, bisa menyerang. Nah, karena ya banyak ya, seperti kisah Nabi Ayub alaihissalam ya kan, juga bisa diserang oleh iblis, tapi iblis juga minta izin pada Allah juga ya kan, menyerangnya. Tapi jangan lupa ya, iblis ini juga bangsa jin juga sebenarnya. Nah, iblis juga bangsa jin juga kan, karena diterangkan di surah Al-Kahfi ayat 50 ya kan, bahwa iblis adalah termasuk golongan jin kata Allah. Nah, itu ya kan, jadi jin juga bisa menyerang. Jadi kita harus hati-hati gitu, harus hati-hati, harus banyak berdoa ya kan, tingkatkan iman dan takwa, salatnya tertibkan ya kan, perbanyak doa yang memang untuk mengalahkan setan ya kan. Setan itu sifatnya ya, setan itu sifatnya sifat yang jahat, ingin membunuh, ingin menghancurkan, menyesatkan supaya kita masuk neraka ya kan, menggoda ya kan, menipu atau apa, itu setan namanya ya kan, sifatnya. Nah, jadi ada setan yang dari bangsa jin, jin yang memang dia menjadi setan, ada gitu. Nah, jadi makanya perbanyak kita doa-doa penjagaan, perlindungan kepada Allah agar selamat dari godaan mereka dan juga tipu daya mereka, dan juga supaya selamat dari serangan-serangan ilmu sihir, ilmu hitam, ilmu guna-guna, santet teluh mereka ya kan, mungkin parang maya ya kan. Nah, jadi harus perbanyak doanya. Nah, seperti itu ya. Mungkin ada lagi mungkin yang perlu disampaikan sama Gribi. Nah, jadi ceritanya ternyata tempat ini ya kan, mereka hanya marah besar saja. Jadi dia menyerang ke manusia itu karena dia marah besar karena tempatnya dihancurkan. Terus sekarang sudah damai, mereka telah menyerahkan cenderamata. Sebenarnya itu adalah salah satu rumah mereka. Mereka bertempat tinggal di situ. Nah, di dalam batu tadi ya kan. Nah, ada 11 ya tadi ya, ada 11. Nanti kita lihat nanti itu dengan perjanjian saya harus memindahkan mereka. Nah, minta mereka tempat yang lebih baik. Jadi mereka tetap lagi bertempat tinggal di sini. Seperti itu mungkin lah. Mungkin ada yang perlu disampaikan Master Bayu sama Sultan Al-Ghuribi? Tidak ada? Tidak. Bagaimana Saudara Asarman? Apa perlu disampaikan? Ya, sedikit. Okay. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada semua tim yang telah bersedia melakukan mediasi di sini sehingga semuanya jadi jelas. Ya, karena memang ada masalah di sini. Yeah. Dan kedepannya mudah-mudahan tidak ada lagi masalah yang seperti yang telah lalu-lalu. Terima kasih. Nah, mungkin saja. Baik pemirsa, tetap ikuti tayangan kami yang episode berikutnya ya. Tetap setia menonton kami di acara Alam Sebelah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang telah kita tonton bisa dipetik hikmahnya dan bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tetap terus saksikan episode-episode berikutnya, tetap di Alam Sebelah.